Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara mendownload aplikasi Dashcam. Dashcam banyak sekali orang yang membutuhkan aplikasi ini. Apakah masih bisa didownload di iPhone yang jadul ini? iPhone 5S dan iPhone 6 yang iOS-nya 12. Kita cek. Ya, iPhone 5S dan ini iPhone 6, iOS-nya 12.5.7. Langsung aja kita praktekin. Oke, kita slide test langsung di sini, kita download Dashcam. Kita pilih install. Dan sayangnya aplikasi ini memerlukan iOS 15.0 atau versi yang lebih baru. Jadi nggak bisa di-download di iPhone yang jadul. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Langsung kita butuh iPhone lain untuk mendownload si Dashcam ini. Jadi yang pasti yang pertama, kita loginkan dengan iCloud yang sama. Oke, iCloud sama, langsung kita download di iPhone yang iOS tinggi dulu. Kita cari di sini Dashcam. Lalu kita dapatkan. Sebentar, terlalu gelap nih. Lalu kita dapatkan. Install. Lalu kita stop. Dan kita langsung download Dashcam-nya di handphone yang jadul ini. Kita pilih dapatkan. Install. Pencet lagi unduh. Oke, sekarang kita geser iPhone jadul, iPhone barunya nih, iPhone yang iOS tinggi kita geser. Kita fokus ke iPhone yang jadul ini. Oke, Dashcam-nya sudah berhasil di-download. Tapi di sini tulisannya perbarui, kita lewatin aja. Dan kita langsung buka Dashcam-nya dari home screen. Kita pilih OK. Kita tes. Ya, kita masih bisa pakai Dashcam di iPhone yang jadul ini. Oke, ini hasil dari Dashcam tadi. Oke, demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.